Kalau latihan aku biasanya karena aku suka nyanyi, hobi gitu. Jadi aku sering-seringin aja main gitar dan aku... support gitu. Tapi kedepannya mungkin di single keduanya akan ada kayak duet mungkin bareng tuh. Iya, bisa jadi gitu karena kan kita punya sama-sama kesukaan di dunia musik, jadi ya bisa ada kemungkinan untuk bisa bikin single bareng kan. Tukar pikiran apapun hal itu, musik ya, mau acting, mau apapun itu sering. Ini launching pas lagi emang gak ada kerjaan di acting. Kalau ya kebetulan ada waktu free kayak gini, jadi makanya launching. Tapi insya Allah rencana mau persiapan film, tapi tetap dibarengin dengan promo Bahagia sama Pramu. Jadi dua-duanya jalan, jadi nggak ada fokus ke sini, fokus ke itu, enggak. Bisa butuh, jadi penyanyi kan butuh proses ya. Untuk kisah sendiri latihannya itu butuh waktu berapa lama? Kalau latihan aku biasanya karena aku suka nyanyi, hobi gitu. Jadi aku sering-seringin aja main gitar dan aku anggap semua itu kayak sebagai waktu luang aku, dan aku manfaatin hal itu buat jadi latihan gitu. Karena kan aku juga baru di dunia musik ya, jadi sekalian belajar aja sih. Termasuk latihan vokal? Masuk latihan vokal, tapi aku belum kayak ikut les-les gitu, baru autodidak aja. Masukannya sih pastinya ya tetap rendah hati gitu, tetap ikhlas jalanin karya gitu, karena kalau kita berekspektasi tinggi takutnya malah jadi bumerang buat kita. Jadi pokoknya terus berkarya aja gitu, dan harus suka sama lagu yang kamu nyanyiin gitu, dan sampai tekan. Lo mulai di bulan 1 tahun ya? 4 bulan, baru 4 bulan tapi kenalnya udah mulai setahun. Terasa ya? Pertama. Terus apa komentar keluarga dengan komentarnya sih pastinya ya baik-baik aja, mereka saling support dari dua keluarga juga, alhamdulillah saling support, jadi lancar-lancar aja sih. Terus pede apa sih, pede gak sih dengan suara kamu waktu itu? Aku kan bilang aku orang kurang pede gitu, tapi banyak orang-orang sekitar aku yang meyakinkan bahwa kamu harus yakin sama apa yang kamu udah buat gitu, apa karya kamu, jadi harus benar-benar percaya diri. Telepon aja. Oke, thank you. Nggak tahu itu tanya manajemen. Ada